Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah malam. Jam menunjukkan pukul 3.10. Atau koma nak ke mana tu. Okay guys, insyaAllah kita orang tim MND Studio akan bergerak ke Sarawak. Kita ada Tok Mi, kita ada Kak Kuza. Sekarang ni kita tengah tunggu Pok Ya, Tok Wei semua lah. Tengah tunggu Tok Mi bersiap. Okay, kita ada shooting klien. Klien ni dia jual kek batik. Kek batik pula. Kek Sarawak. Lepas tu macam-macam menu dia. Dia pun ada kilang juga. Betul kan? Dia ada kilang kan? Dia ada kilang. Jadi kita nak buat satu vlog, kita berangkat ke sana lah. Kalau kata Ajoy naik kapal terbang ni, masuk kali ni dah dua kali lah. So apapun kita tunggu diorang sampai kat sini. Nanti kita berangkat ke lapangan terbang KL pula. Okay? Okay guys. Benda apa lagi? Kita main game. Enggak arcade tau. Bukan arcade tu. Ni teka silang kata. Teka silang kata. Jangan naik flight ya. Weh tak, dia apa function tu eh? Kita kena check in. Yeah. Apa pun kena check in. Dia, alah, orang kata macam kita nak pergi mana, kita kena bagi tahu dulu. Kita dah sampai kat sini. Oh, okay. So, pengalaman baru guys. Oh, bukan kosong. Ayolah. Korang kena ingat, make sure tiket nama kena betul. Kalau salah bin tu tak apalah. Kita sebab klien buat. Tapi kita orang okey je lah. Yang Tok Wei buat sekarang ni check in untuk flight. So kita kena tunggu giliran kita lah. Setiap nama ada nombor tu lah? Tak, satu tiket tu ada, satu je. Satu. Apa ID flight? Okay. So ni macam biasa bergambar. Amir yang pergi salah tiket. Mana Amir? Amir salah tiket. Hilang lah Amir. Oh tu, Amir kena tutup dengan baju merah. Buat pengejaran kita semua. Kalau salah nama pun kena bayar. Salah bin ni, itu pun kena bayar. Sementara menunggu Amir, kita beli makanan dulu. Kita masih lagi menunggu Amir. Tak settle-settle lagi dengan tukar nama. Akak pun dah berapa kali makan akak kan? Dah banyak kali makan lah Kak. Pagi-pagi ni. This is what we call breakfast. Ya. Yeah. Yeah. Jom kita breakfast. Yeah. Oh, macam sahur. Dah macam sahur kita breakfast. Tok Mi tengok. Tadi akak dah beli dah kopi untuk dia, masalahnya. Asal dia beli odok kopi sana pula? Dia nak mamak ke kan?
Lagi mau pandang sama orang, kau ingat tak aku ya? Eh, bodoh. Eh, sudah lah, orang tidak bayar. Itu makan ni ya. Dengan apa tadi kak? Apa namanya segitiga tadi? Onigiri. Ini yang kita makan tadi. Alhamdulillah, settle. Tak apa, apa hal? Apa hal? Duh, main nama. Lama sangat. Jom. Kita kena pergi boarding. Boarding? Tak, kena pergi boarding terus sebab kena lubung. Kesul juga. Kena lubung, belum lah. Hi, good morning. Hi, good morning. Hi, good morning. Can I see? Alright. Sediakan IC ya. Jadi guys, sekarang ni kita dah apa orang panggil dah semak beg kita lah, check lah, check beg semua siut lah, semua benda nak kena tanggal, tali pinggang kena tanggal, ha, apa lagi jam nak kena tanggal. Bang, bila buka bang? Kita buka lagi bang, gurau bang. Kita tengah tunggu kita punya kapal terbang dalam pukul 6.20. Sekarang tadi tengok jam pukul 6 dah aku rasa. Jadi 20 minit lagi. Meh, sebelum kita nak masuk Sarawak ni meh, masuk kapal terbang ni, kau nak buat apa meh? Kau cakap meh, kau nak buat apa? Kau kata kaki kita sampai, aku punya nafas tu pendek. Gini aku malas kalau jalan dengan orang ramai-ramai aku tahu. Mesti aku tinggal belakang meh. Aku laju macam mana pun tak boleh tak? Tetap kena tinggal. Guys, korang yang kurang ketinggian tu kena banyak-banyak sabar. Kita pun ada berhenti. Oh ya, ada ke depan lah tu. Belum lah. Let's go guys, kita dah nampak. Kita tu siapa? Tok Weh lambat. Jadi guys, kita dah nak masuk ke dalam kapal terbang. Makin gemuruh lah. Kuala lah, mahal lagi. Oh ya, ya. Tak, akak imagine dia cakap tu. Bagus. Sorry ya. Akak ni yang cakap rupanya. Ha, dia yang cakap. Kami berusaha untuk memastikan pelepasan. Okey, baik kak, baik. Iya kak, Okey, kita nak tengok Tommy punya cerita eh. Tak panjang pun kejap. We kindly ask you that you do not block the overhead boarding and promptly take your assigned seat. Please two small bags beneath the seat in front of you and larger cabin bags in the overhead compartments. We seek your cooperation in ensuring secrets with you in battery, ensure it is switched off and kept with you. Smoking and charging of electronic cigarettes are strictly prohibited. Kau kan tengok Tok Mi punya muka? Kau tengok Tok Mi punya muka? This is flight MiA-99-8301 bound for Miri Airport. All aircraft personnel, cabin leaders and crewmates are ready for departure. You have been pointed out to you now. Bearing in mind that the nearest exit may be behind you. Please after activation. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai di bumi Sarawak. Kita dah sampai bumi Sarawak tu dekat area Miri. Ha, jom lah, jom dulu. Kita kena ke depan lagi. Jadi korang mesti nak tahu kan, siapakah klien kita orang. Mungkin hari ni juga kita shooting, jadi kita kena standby lah. Bila kita standby, tak kira mengantuk ke apa ke. Pergi mam semua tu. Jadi kita ada job. Okay, alhamdulillah sampai. Okay.
lama. Okay, yes. Saya dah buat sekilas piece. Sama. Kita buat design ni lah. Kita buat design ni lah. Ke nak design? Kak, kita tadi. Ni, dia punya cuai. Sebab tu lah. Sebab ni, ni corak ni kalau korang tengok. Satu-satu, Mat. Satu-satu. So, sekarang ni kita kena tutup. Kalau tak jadi, kita kena tutup lah kedai. Kita tak boleh buka kedai. Macam ni boleh, Mat? Macam ni jadi lah. Ah, lain. Lain lah. Akak dia pun dia cakap lain lah. Eh, udah. Biar aku kasih tahu ya. Belajar, tak boleh kerja je. Ajay, tak boleh kerja. Tak boleh kerja. Tak boleh kerja. Reject. Dia at least berapa lama kena belajar? 27. Sebab design dia lain 18. Setahun pun lama juga tu. Dia panjang tak? Dia pandai. Cuma nak mengingat design tu. Ah. Dia banyak. Yalah, macam ni pun dah banyak corak. Ni lagi. Betul lah. Memang susah. Dia kalau tak jadi, dia akan jadi campur warna. Kalau design tu tak jadi. Ni macam boleh dibalik lah. Kalau dah dibekukan guys, tak boleh nak cantumkan balik. Tapi ni sebab dia boleh dibalik. Hasilkan balik. So korang kalau sana jangan nak komplain eh, sebab apa harga dia ke, sebab kenapa dia mahal apa semua. Buat dia bukan senang. Kalau korang tengok ni, design punya banyak. Ni korang tengok, bukan senang. Ada orang nak buat benda ni ambil masa dekat setahun nak belajar benda ni. Macam makan dia cakap tadi. Betul dekat eh? Jom, kita nak. Betul buat macam beraya tu. Tester boleh minggit. Saya kena ambil sikit. Miri banyak dulu. Bila kita sampai miri ni. Baru sampai pagi tadi. Kami sampai Sarawak dah ni. Sarawak dah ni. Kami tak sangka kat Sarawak ada. Terkejut. Ada apa? Alien. Hak ni boleh masuk dalam banyak. Hak ni pula. Okay guys, alhamdulillah kita baru je lepas berehat dekat mesti apa nama? Kat sini kita ada servis untuk memancing. Kalau korang tengok belah kanan saya ni kan, macam-macam jenis bot dan mengikut harga atau saiz dia lah. Musim sekarang tengah musim jadi ajar. Dan juga dia orang ada buat pertandingan tau. InsyaAllah bulan 9 ada buat pertandingan. Wow. 50 bot. Banyak 50. Dia orang kata sini kalau nak mancing murah. Cuma flight kita nak datang sini tu lah yang mahal. Mahal pun. Dah cuma masa tu nak panjang. Tapi ni untuk masuk ni lah. Ini masuk, rescue. Masuk dalam air lah. Haa. Bukan dalam air. Rescue. So kalau selamat dia satu benda tu, berapa orang. Tapi dia dalam air kan? Tak, kat luar atas je. Lepas tu kalau contoh tengah ribut ke apa, dia boleh selamat seorang. Dia tak sadar balik. Tu pasal dia kata. Dia kata 60 darjah. Safety. So dia berbusi macam mana pun, air tak akan masuk dalam dia. Aku first time dah tengok. Lagi satu way aku tengok kat sini banyak boli. Buaya guys. Bukan kat dalam air, atas darat pun ada. Buaya kecil ni minat. Ada lagi minat lah. Sebab kita pun dah pergi syuting ni kan. Oh, sampai air ni touchdown. Korang kalau kat luar sana yang ada plan nak promote produk-produk korang tu kan, nak kita viralkan produk korang, korang boleh contact Talkway dan juga saya. Kita akan tinggalkan nombor telefon juga. Ada Talkway. Ajay sekarang dah start buat paid review, bukan give review eh. Paid review tetapi dengan harga murah. Korang kena try dulu. Check nanti Ajay akan bagi link. Ajay akan buat promosi nak bantu iCast industri kecil. Terus. Korang akan bagi promo kan? Apa pun harga special kan? Harga kasih sayang. Berbaloi. InsyaAllah korang akan ROI. InsyaAllah tanya kita nak pergi ke meeting ngeblak. Jadi korang jangan lupa terus tonton video ni sampai habis, okey? Ini untuk vlog satu hari pertama kan? Satu hari pertama. Ini
Jangan lupa support Aja Kecil dan juga channel Tokwe punya TikTok. Saya TikTok biasa je, follow je yang biasa-biasa. Follow je IG. Yang penting wajib Ajo ya, support Ajo. Saya kesian ni.